Selamat datang di channel Jaya Gunawan. Nah, di sini saya sedang mencari jentik nyamuk untuk pakan ikan cupang. Biasanya saya nyari spotnya itu di selokan yang banyak sekali tanaman-tanaman yang liar ya teman, istilahnya gitu. Nah, seperti terlihat di depan saya ini selokan yang banyak sekali tumbuh tanaman-tanaman di sekitar pinggir-pinggir selokannya. Itu biasanya ini menjadi spot untuk bertumbuhnya jentik nyamuk ya teman-teman nih. Jadi terlihat juga banyak jentik nyamuknya. Nah, sini saya akan mengambilin jentik nyamuknya sekaligus membantu warga sekitar sini sehingga mengurangi jumlah populasi nyamuk ya. Saya akan maksimalkan pengambilan jentik nyamuk sebagai pakan ikan cupang. Seperti ini teman-teman. Nah, jentik nyamuknya sangat banyak karena spot seperti ini itu sangat ideal sekali bagi nyamuk untuk berkembang biak. Dan di sini makanya jentik nyamuknya atau anakan nyamuk ini banyak sekali. Jadi jentik nyamuk ini pakan terbaik untuk ikan cupang nih teman-teman. Makanya sudah menjadi identik dengan ikan cupang. Bahkan anak-anak kecil pun tahu kalau saya mencari jentik nyamuk pasti dia bilang, buat ikan cupang ya om. Nah, seperti itu. Makanya ini jentik nyamuk ini kalau banyak yang memelihara ikan cupang itu populasinya akan sangat berkurang karena pasti pada nyari jentik nyamuk sebagai pakan ikan cupangnya. Nah, seperti saya ini yang masih rutin mencari jentik nyamuk. Nah, semoga kegiatan saya ini dapat bermanfaat meskipun tidak terlihat bagi warga-warga di sekitar sini untuk mengurangi populasi nyamuknya dan juga saya gunakan sebagai pakan untuk ikan cupang. Nah, seperti itulah rutinitas saya mencari jentik nyamuk untuk makan ikan cupang di selokan ya teman-teman. Jika ingin mendukung channel ini, boleh like videonya, boleh dibagikan, boleh subscribe channelnya. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mendukung channel ini dan yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mungkin video ini seperti live ya teman-teman, tapi semoga dapat menghibur teman-teman semua yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi.